liris-liris yang diadakan Polres Pagar Alam. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini, hari Senin tanggal 8 Desember 2019, kami melaksanakan rilis terhadap ada satu kasus pembunuhan tahun 2014, ini kasus lama, yang memang masih misteri dan akhirnya atas izin Allah dan seluruh peran dari masyarakat, itu bisa terungkap. Itu yang pertama. Yang pertama untuk kasus pembunuhan, itu pada tanggal 6 Desember, tolong ini tanggal 11 Desember 2019, hari Kamis, pukul 3.15, tim reskrim, Satreskrim Polres Pagar Alam, bekerja sama dengan Direktorat Reskrim Umum Polda Metro Jaya, itu melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku pembunuhan dengan korban atas nama Yudhistira, umur 19 tahun. Ini adalah warga Sidorejo, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan. Yang kejadiannya pada saat itu pada tanggal 8 Juli 2014 dengan pelapor Kemi Tulagus Alpan. Ini adalah orang tua daripada si korban yang meninggal dunia. Jadi sehingga ini jalan cerita penangkapannya, setelah kami ketahui ada informasi keberadaan Hengki di Bekasi, kami bersama tim dari Direktorat Reskrim Umum Polda Metro Jaya menuju ke lokasi, yaitu di sekitar di tempat ini sudah ketiga kalinya ini sebenarnya. Jadi ketiga kalinya. Jadi yang pertama tahun 2015 ini cukup licin si pelaku. Ya, tahun 2015 itu kami lakukan penangkapan gagal. Yang kedua bulan September tahun 2015 gagal juga. Yang ketiga alhamdulillah tanggal 11 kemarin itu bisa diungkap dan juga ditangkap si pelaku. Jadi si pelaku ini sangat licin, sehingga beberapa kali upaya penangkapan yang dilakukan pada dirinya itu akhirnya bisa ditembus juga. Kota kami dari Polsek Pagar Alam Selatan melaksanakan patroli. Berarti sempat ini dendam dari sama korban dengan adiknya? Tidak, waktu di tempat terlawan. Oh itu, berarti bela adiknya. Jadi untuk posisi korban sendiri, waktu itu niat musuh itu gimana? Ada ya pak. Niat musuh korban untuk sampai meninggal itu gimana? Namanya hilap pak. Sebelumnya kenal tak? Tidak kenal. Jadi tahunya korban meninggal itu sampai melarikan diri itu gimana dong? Ya malamnya berarti korban itu keroyok berarti ya? Berarti keroyok ya? Kawan-kawannya siapa bagi? Apa? Kawan-kawannya ikut apa? Kawan yang ikut empat orang ya? Ya sama aku. Niat kamu pergi lari ke Bekasi itu sendiri gimana? Dia sudah tahu korbannya meninggal atau gimana? Ya, pula keluarga, Pak. Jadi tahu korbannya meninggal langsung larikan diri itu? Iya. Siapa nama, Pak? Hengki, Pak.